Guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Selama ribuan tahun, manusia sudah memikirkan berbagai cara agar bisa melakukan perjalanan jauh. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia pun terus menemukan cara berpergian yang lebih efektif dan efisien. Penemuan mobil termasuk salah satu penemuan penting yang mengubah cara manusia berpergian. Kata mobil sendiri merupakan singkatan dari automobil, gabungan dari autos yang berarti sendiri dan mover yang berarti bergerak. Inilah asal-usul mobil. Konsep mobil sudah diciptakan oleh Leonardo da Vinci sejak 1478. Namun desain mobil rancangannya lebih mirip seperti gerobak yang tidak punya kursi. Rancangan itu pun berakhir sebagai sketsa yang tak pernah ia realisasikan. Nicolas Cugnot menciptakan kendaraan yang dapat bergerak dengan mesin uap. Dengan ukurannya yang besar, ia diciptakan untuk mengangkut keperluan perang. Namun karena desainnya tidak praktis, kendaraan ini berakhir tidak dikembangkan. Jean J. Leonard menciptakan inovasi kereta kuda yang dapat bergerak dengan mesin pembakaran dalam. Kendaraan ciptaannya dapat bergerak dengan kecepatan 3 mil per jam. Ini adalah penemuan mesin pembakaran dalam pertama yang sukses secara komersial. Carl Benz menciptakan mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia. Mobil ini memiliki 3 roda dan bentuknya masih menyerupai kereta kuda. Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach menjadi yang pertama menciptakan mobil beroda 4. Mobil ini menggunakan mesin yang lebih ringan dan kuat sehingga dapat berjalan lebih cepat. Ferdinand Porsche menciptakan mobil hybrid pertama di dunia. Mobil ini dapat bergerak dengan menggabungkan bahan bakar bensin dan tenaga listrik. Perusahaan Ford menciptakan mobil bernama Ford Model T. Ia merupakan mobil yang fenomenal karena dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, mobil ini dibuat dengan ban yang lebih kuat dan mesin yang lebih tinggi, sehingga dapat bertahan melalui genangan dan jalanan rusak. Mercedes-Benz memperkenalkan 260D, mobil berbahan bakar diesel pertama di dunia. Mobil ini sukses besar hingga di pasaran hingga daftar tunggu pembuatannya mencapai tahun 1940. Untuk persiapan Perang Dunia Kedua, Tentara Angkatan Darat AS butuh kendaraan ringan yang bisa dipakai mengintai. Dari spesifikasi yang dikehendaki Angkatan Darat, lahirlah mobil pertama dengan merek Jeep. Mobil Mazda Cosmo menjadi mobil pertama yang memakai sistem GPS di mobilnya. Akibat masalah lingkungan dan kelangkaan bahan bakar, perusahaan mobil Ford, Nissan, dan Tesla pun diberi pinjaman untuk mengembangkan mobil listrik. Kini mobil listrik banyak dijumpai di pasaran dan masih terus mengalami perkembangan. Indonesia pun sejak 2012 juga mencoba untuk mengembangkan mobil listrik buatan anak negeri.